Sebanyak 203 santriwati Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta ikuti acara pelepasan siswi kelas 6 bertempat di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan acara pelepasan siswi kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024 bertempat di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pelepasan diikuti sebanyak 203 santriwati yang terdiri dari 14 santriwati program keagamaan, 79 santriwati program ilmu pengetahuan sosial, dan 110 santriwati program ilmu pengetahuan alam. Serangkaian acara pelepasan siswi kelas 6 Madrasah Mualimat diwarnai dengan beragam capaian prestasi, baik tingkat daerah, kota, nasional, dan internasional. Selain itu, terdapat beberapa kategori penghargaan yang akan diberikan kepada santriwati, antara lain penghargaan santriwati terbaik bidang akademik dan non-akademik, penghargaan tahfiz, dan penghargaan utama adalah penghargaan kader terbaik. Setiap santriwati yang mendapatkan penghargaan akan memperoleh tabungan pendidikan dan satu unit laptop untuk penghargaan kader terbaik. Penghargaan kader terbaik diberikan kepada perempuan kelahiran Magetan, Jawa Timur, yakni Kaila Hayuning Tia Suryatama, program kelas keagamaan. Amanat pelepasan disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sa'ad Ibrahim. Sambutan dari Pimpinan Pusat Aisyah disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayina. Sambutan BPH Mualimin Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta oleh Ridwan Furqoni dan sambutan Direktur Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta oleh Unik Rashidah. Dalam perjalananmu ke depan, dzalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Harapannya pembelajaran di mualimat, di kelas ataupun di asrama telah membentuk kalian untuk memiliki karakter adaptif, agile, and resilience. Adaptif adalah kemampuan menyesuaikan diri pada lingkungan dan keadaan dengan mudah. Agile adalah kemampuan untuk berpikir dan bergerak dengan cepat, cerdas, menjadi pribadi tangkas dan lincah. Dan resilience adalah kemampuan memiliki daya lenting yang kuat, tidak mudah menyerah dalam keadaan sulit, dan akan cepat bangkit dari kesulitan yang dihadapi. Elma Riana, Asrul Sabtono memberitakan dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.